Jelang debat Capres-Cawapres yang kedua, Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno semakin rajin belusukan. Kali ini di Kota Batik Pekalongan kembali kebagian untuk disinggahi. Dan tak lupa, Sandi juga mengajak warga untuk hidup sehat dengan lari dan senam pagi. Sekarang kita sudah hampir final menangkap aspirasi dari masyarakat. 1-2 hari ke depan saya akan konsolidasi, sinkronisasi dengan teman-teman di Badan Pemenangan Nasional. Dan mudah-mudahan kita akan siap, insya Allah lancar dan memberikan wawasan yang lebih. Sehingga masyarakat lebih bisa menentukan pilihan.